Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Ashabul fadilah, tuan imam kita, tuan Bilal dan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Falah yang berkat ini, tak dilupakan ibu bapa muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Pertamanya syukur kehadirat Allah dipanjangkan umur kita sehinggalah ke malam yang berkat ini, bulannya Rabiul Akhir. Mudah-mudahan ibu bapa sekalian, dengan bertambahnya umur dan kesempatan kita ini, menambahlah amal dan istighfar kita kepadanya, dan lebihnya kita berharap Allah terimalah amalan kita yang pastinya banyak kurang dan silap itu. Malam ini ibu bapa sekalian, menyambung pengajian tasawuf Ibnu Athaillah, kita telah pun sampai ke tajuk baru, iaitulah tajuknya qanaah. Tajuknya qanaah, yakni merasa cukup dengan apa yang telah diberi Allah Ta'ala kepada kita. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ni dalil daripada Al-Quran, sifat qanaah itu. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesiapa yang beramal soleh, min zakarin au unsa, tak kira laki-laki kah ataupun perempuan, wa huwa mu'min, sedang dia orang beriman. Maknanya kalau orang buat baik, amal soleh, tolong beri makan orang miskin, jaga orang daif, tetapi tidak Islam, tidak beriman, maka tidak termasuk dalam ayat ni. Dan ada ahli tafsir kata, orang-orang kafir ni tuan bukan tak baik-baik. Kadang kita sakit tengah malam, jiran kita bukan Islam, bangun. Bangun, usung kita, letak dalam bonet kereta, nak hantar ke klinik contohnya. Baik tuan-tuan, ya baik. Maka ada ahli tafsir kata, orang yang baik tetapi kafir, Allah balas juga kepada mereka dengan kebaikan di dunia. Di dunia, seperti namanya harum, terkenal, sedekah orang, tolong orang. Dulu ibu bapa dan saya tahulah, satu orang Nasrani, Mother Teresa tu. Mother Teresa ni terkenal lah, menolong orang susah, tolong orang daif, anak yatim. Tu dia. Maka katanya ahli tafsir, Allah balas juga baik, tetapi di atas dunia. Namanya ditinggikan, boleh jadi diberi kelapangan harta atau sehat oleh Allah. Tetapi nas yang kita belajar bagi asas tajuk qanaah, merasa cukup dengan apa yang Tuhan beri ni, hanya untuk orang Islam. Apa disebut Allah tadi? Man amila salihan, sesiapa buat amal soleh, min zakarin au unsa, baik laki-laki kah
atau perempuankah? Wa huwa mu'minun. Mereka beriman. Mana kita ni lah mudah-mudahannya. Apa Allah sebut? Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Kami akan balas kepadanya kehidupan yang baik. Mana kehidupan yang baik ni? Tidak nanti kena ada harta banyak atau statusnya tinggi atau pengaruhnya besar. Tidak. Tetapi dipanggil hidup baik ni tenang, tenang. Kita baca satu penulisan Sulaiman Ar-Rajhi. Siapa Sulaiman Ar-Rajhi ni tuan? Pengasas dan pendiri Bank Ar-Rajhi itu. Tuan-tuan tahulah ni. Di hujung, hujung-hujung dah umurnya, masih hidup. Ia telah menukar milik semua harta dan aset, baik beku atau lebur di atas namanya, kepada semua anak-anaknya dan sebahagiannya kepada infak. Hingga dikatakan tak ada satu sen pun atas nama dia. Tak ada. Tadi molek bahasa Kuala Lumpur tu, dia dah tengah sikit ni, dia masuk Terengganu pula dah. Tak ada walaupun satu sen atas nama ni. Maka wartawan pun interview. Wartawan tanya, kenapa tuan derma habis, tukar habis nama aset sekian harta benda ni kepada orang lain sampai tuan sendiri tak ada pemilikan langsung walau satu sen? Apa jawab Sulaiman Ar-Rajhi? Jawabnya, kerana saya tenang, saya bahagia, saya gembira. Rupanya ada juga orang ni bila tak ada pitih, senang, tenteram, bahagia, suka. Maknanya jauhlah dengan kita di sini tuan. Ya, jauhlah. Kita kalau tak ada pitih, susah sekali. Saya ni keluar malam ni dari rumah saya di Bangi, tertinggal ambil duit. Terfikir macam-macam, dah ada mari terfikir. Tapi mengenangkan jemaah pun ramai. Malang ni pun saya anggap paling kurang 13,000 orang ni agak saya ke belakang sana nak makan malam dengan tol tu lepaslah agaknya. Contoh Sulaiman Ar-Rajhi kata, saya tenang, saya bahagia tuan ya. Ni dipanggil hayatan tayyibah, hidupnya baik, tenteram. Itu atas dunia. Allah balas pula lepas kita meninggal. Apa disebutnya? Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan selepas ia berpindah ke alam akhirat kelak, kami balas juga dengan menggandakan pahala lebih daripada apa yang dia kerjakan. Sabit dengan hadis riwayat Imam Bukhari, kita ni berapa sekalian kalau buat baik, Allah balas bermula gandaan 10. Bermula gandaan 10 sehingga 700, kata Nabi SAW. Mana kita senyum kepada orang kah, kita angkat tangan kepada orang kah, atau kita beri uang orang nak masuk solat, biar masuklah tuan sila, ataupun dalam raudhah, walaupun kita dah bangun pagi awal beratur tunggu sampai 2 jam akhirnya boleh masuk, kita semayang 2 rakaat, kita berdoa, kita kata orang lain nak masuk pula ni, kita pun keluar pun, ni amalan baik, kebaikan. Tapi banyak kita tidak tuan ya. Alang-alang boleh masuk raudhah ni, semayang juga, semayang juga.
Bila poli tengok buat-buat semayang, kosong-kosong, ni yang tengok terganggu ibadat. Makna bukan sebab semayang takut poli halau, ai semayang dia. Ha, ni yang nak kena jaga, 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 jaga. Ya. Sehingga 700 Allah balas. Ini disebut oleh Imam Nawawi dalam karyanya yang terkenal itu Riyadhus Salihin. Hadis Allah balas sehingga 700. Apakah maksud qanaah? Baik. Qanaah dari segi bahasa ialah suatu sifat yang merasa cukup dan puas. Cukup dan juga puas dengan apa yang telah dikurniakan Allah kepada manusia, dan manusia ini tunduk dan akur terhadap kurniaannya. Mana apa yang Tuhan beri dia rasa cukup, dia merasa puas. Ini maksud qanaah. Manakala dari segi istilah tasawuf pula, dia memang ibu bapa sekalian yang kita belajar dah dulu, mana-mana definisi dalam agama ni dia terbahagi kepada dua. Satu dipanggil definisi bahasa atau bahasa Arabnya lughatan bahasa. Kedua, definisi dari sudut istilah atau bahasa Arabnya dipanggil wafi istilahan, dari segi istilah. Apa beza definisi dari segi bahasa dan apa beza definisi dari segi istilah? Kalau definisi itu membicarakan dari sudut bahasa, biasanya definisi dan huraiannya pendek-pendek saja. Kalau definisi itu dibahaskan dari sudut istilah, maka panjang lebarlah huraian dan maknanya. Kita pernah buat contoh dulu. Contoh haji. Contoh haji yang kita pergi buat haji tu. Haji ni buat apa sekalian? Kalau orang tanya, "Ustaz, haji ni apa maksudnya?" Maka kita tanya dia balik. Tuang nak pendekkah atau tuang nak panjangkah? Ha, tu dia. Pendek kita panggil bahasa, panjang kita panggil istilah. Kalau sebut pendek, haji ni maksudnya apa dia? Al-hajju, haji itu lughatan dari segi bahasa. Al-qasdu, menuju Tuhan. Habis. Pendek tuan ya? Pendek. Haji maksud dari segi bahasa tuju Tuhan, itu saja. Tetapi kalau dari segi istilah jadi panjang. Satu ibadat yang dilakukan pada bulan tertentu dengan syarat-syarat tertentu, sekian, 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 panjang. Itu beza lughatan yang dibahasa dengan istilahan dan istilah. Al-Qanaah begitu juga. Ada dari segi pendek, ada dari segi panjang. Katanya ulama tasawuf, antaranya siapa? Muhammad Ali At-Tirmizi. Ni tokoh tasawuf. Dia kata apa? Qanaah ialah jiwa yang rela terhadap pemberian rezeki yang telah ditentukannya. Makna apa bahagia yang Tuhan beri pada kita, kita terima, kita rasa cukup. Itu maksud qanaah. Contoh, kita pergilah mengair di Tasik Kenyir. Tasik Kenyir ni tuan tahulah ya. Di mana tuan-tuan? Di Negeri Sembilan tu. Tasik Kenyir. Kalau tak tahu berat benarlah tuan-tuan ni. Tasik Kenyir di Negeri Sembilan. Ingat tu. Ya. Yeah. Mengair di Tasik Kenyir 2 hari, 3 hari. 3 hari 3 malam kita pergi. For 3 days and 3 nights.
mundra nal mundra yarava. San tian san yet, kata orang Cina ni. Drei tage unnach, kata orang Jerman. Tri nui tri dien, kata orang Rusia. Betul ni bukan reka ni tuan, betul sungguh. Ha, 3 hari 3 malam masuk ke Kenyir di Terenung tu, mengair dapat ikan 3 kilo. 3 kilo dapat ikan 3 hari, sekilo sehari. Maka kita pun fikir, ai, kalau 3 hari 3 kilo, kalau saya pergi 2 minggu barangkali dapat 20 tong agaknya, kata kita. Maka kita pun cuti di pejabat, kebetulan cuti akhir tahun tak banyak, campur MC palsu sikit, cukup 2 minggu. 2 minggu mengair tuan dapat 2 ekor. Itu yang nak marah tu, tu lemah semangat tu. 3 hari pergi 3 kilo. 2 minggu pergi 2 ekor. Ni yang kita nak kata apa dia tuan ya? Rezeki ni bukan sebab kita, bukan. Sudah ada bahagian dari Allah kepada setiap orang hamba-Nya itu. Ini nak katanya apa dia? Apa datang dari Tuhan takdir terhadap bahagian kita, tanda orang qanaah dia terima. Terima Tuhan. Itu maksudnya. Manakala Bishir Al-Hafi berkata, qanaah ibarat raja yang tidak akan bertahta kecuali di hati orang mukmin. Mana bukan orang semua dalam hati ni boleh rasa puas, rasa cukup dengan apa yang Tuhan beri. Melainkan orang yang ada sifat itu pada hati dengan sebab dikurniakan Allah. Sehingga kan kata Bishir Al-Hafi ni tokoh tasawuf pada zaman Imam Malik. Bishir Al-Hafi ni ibu bapa sekalian, tokoh tasawuf pada zaman Imam Malik. Ya, kalau kita baca manaqib sejarah biografinya Bishir Al-Hafi, pernah suatu hari diriwayatkan Imam Malik mengajar di dalam Masjid Nabawi. Mengajar. Selepas habis mengajar, maka ada orang mari tanya Imam Malik. Orang ramailah nak tanya apa ni, nak berinteraksi selepas kuliah. Sebanyak-banyak orang yang bertanya kepada Imam Malik selepas kuliahnya itu, termasuk satu anak gadis yang masih muda. Yang mana dia bertanya, tuan guru, apakah hukumnya? Apakah hukumnya pendapatan kami sekeluarga ini yang mengambil upah menjahit baju orang? Cuma kami ni kalau nak jahit siang panas. Orang Arab ni tuan rumah dia, syaqah tu, sya'ah tu, dia tak macam tempat kita. Siapa-siapa beli rumah paling bawah dengan rumah paling atas, itu dianggap corner lot. Rumah paling atas ni, atap rumah tu boleh dia. Atap orang Arab ni tidak macam rumah kita. Ada stih, ada zinc dah. Dia pakai flat begitu. Maka atasnya mereka jemur kain, jemur kuih, bela biri. Orang Arab memang begitu. Maka siapa beli atas, macam corner lot, dia anggap begitu. Maka kami ni, dia kata, tuan guru nak menjahit siang panas sebab letaklah mesin jahit tu atas. Maka kami hanya boleh menjahit pada waktu malam sahaja. Dan malam ni pula rumah kami sebelah padang. Padang ni luahlah tuan, katanya tempat tentera kerajaan berkawat tiap-tiap malam. Tempat tentera kerajaan
berkawat tiap-tiap malam. Kawat ni tuan-tuan tahu ya, yang pergi sana mari pula, lepas tu pergi lagi mari pula, tak tahu apa tujuan tu. Tu dipanggil kawat. Macam budak-budak sekaut pengakat anak serigala tu. Berkawat. Kadang-kadang mereka berkawat lama tuan guru, 2 jam, 3 jam. Menyebabkan kawasan rumah kami ceroh dengan api yang diambil dari pelita kerajaan. Pelita kerajaan guna untuk pasang tempat tentera berkawan. Maka cahayanya sampai ke dalam rumah kami. Dengan sebab itu kami boleh jahit. Menjahit. Maka soalanku padamu tuan guru, apakah hukumnya pendapatan kami yang memakan upah dapat harta hasil daripada jahitan yang menumpang cahaya orang lain? Allah Tuhan, tengok tu, tengok tu soalan tuan-tuan ni, orang panggil orang takwa. Soalan begini saya yakin le ni tak ada, tak ada dah orang nak bertanya benda begini tuan. Tetapi cermat, takut ke Tuhan, takut syubhat ataupun takut lagi kalau haram. Maka terbit dari hati yang suci itu. Maka sanggup ditanya apalah halnya dengan pendapatan kami ni. Ha tu dia. Ha tu yang Saidina Umar radhiyallahu anhu. Pada suatu malam ia berjalan, ia melintasi satu kemah anak yatim ibu tunggal. Ibu tunggal ni hidup dengan anak gadi dia yatim sejak kecil. Maka mereka ni berjual susu di pasar setiap hari 12 botol sedozen. Kebetulan hari tu tak cukup sedozen kerana susu tak banyak macam sekala. Maka kata ibunya, tambahlah air sikit-sikit-sikit dalam gelas, biar bakinya kita capur-capur, cukup baki sebotol lagi biar jadi sedozen juga. Maka apa kata anaknya? Dia kata, tidakkah perkara ini dilarang oleh khalifah? Nabi pun larang, kita pun larang. Ada hadis menyebut Allah melaknat orang yang menjual dengan mencampurkan barang yang buruk dengan yang baik. Kadang diletaknya buah durian molek atas, hak di bawahnya hak sudah 2-3 hari kan contohnya. Atau diletaklah buah serta tu, buah manggis, di bawahnya dibuat hak lama, hak buruk. Allah melaknat perbuatan seperti ini. Maka kata anak gadis ini, tidakkah khalifah pesan jangan buat begitu? Apa kata ibunya? Umar tidak tahu. Maka jawab anaknya, Tuhan kepada Umar sudah tentu tahu. Bila Umar dengar dengan pembantunya Aslam, Aslam ni pembantu Umar, dia dengar dialog ibu dengan anak ni, dia perhati baik-baik kedudukan kemah tu. Dia tengok tanda-tanda alam, bukit kah, pokok kah, nak tanda kalau mari esok kemah ni duduk dekat bukit kah, ada pun apa, ada pohon kayu kah, dia tanda Umar. Kalau cerita lama dia tanda dengan kapur lah, tanda putih begitu. Maka balik Umar. Apa Umar jawab? Dipanggil semua anak-anaknya Umar, Abdullah bin Umar, Salim bin Umar, dipanggil belakang. Maka Umar kata apa? Siapa di antara kamu nak menikah? Siapa di antara kamu nak menikah? Tak sempat anaknya jawab, Umar sambung cakapnya, kalau kamu tak nak menikah, aku akan menikah. Tengok. Itu yang baru naik semangat semua sekali tu ya. Semangat belaka jemaah malam ni. Apa kata Umar tuan? Siapa nak menikah? Kalau tak ada nak menikah, dah apa? Aku. Aku sendiri akan menikah. Maka terperanjat anak ni. Maknanya bersungguh ayahnya ni.
Maka Salim bin Umar Al-Khattab, menurut satu riwayat, kata saya, maka dikahwinkan Salim, satu ulama besar kita di Madinah kita, hidup umurnya agak panjang sehingga berlaku dialog dia dengan beberapa khalifah selepas itu yang saya tak nak cerita di sini. Berkahwin dengan anak perempuan itu, dari sulbinya lahirlah Umar Abdul Aziz. Ini satu riwayat kata cucu, satu riwayat kata cicit Saidina Umar. Ha, makna tuan tahu, jiwa yang bersih itu menghasilkan sehingga takwa, takut, syubhat, haram. Apa hukumnya tuan guru kami menjahit tumpang cahaya orang yang berkawat itu? Maka kata Imam Malik, cubalah kamu sebut kepadaku, wahai anak gadis, laki-laki di dalam keluarga kamu yang agaknya kalau disebut nama dia, aku kenal. Cuba sebut kamu ni keturunan siapa ni. Maka disebut keturunan Bishr Al-Hafid. Inilah. Inilah Bishr Al-Hafid. Maka kita nak dengar apa kata Bishr Al-Hafid. Bishr Al-Hafid berkata, qana'ah ibarat raja yang tidak akan bertahta kecuali di hati orang mukmin. Ini katanya Bishr Al-Hafid. Begitu juga Abu Abdullah bin Khafif telah berkata, ketika ditanya orang apakah maksud qana'ah, jawab Abu Abdullah, qana'ah ialah kamu tinggalkan angan-angan terhadap sesuatu yang tidak ada, dan kamu bersyukur dengan apa yang sudah ada. Banyaknya kita begitulah, tak ada tu kita kenang sangat, kenang sangat-sangat. Naik pokok kelapa, kalaulah 2 biji ni 40 sen, kalau kali 10 batang pokok, ai tentulah RM20. Aku pergi lagi petang karang 20 batang pokok lagi, tentulah RM40. Katanya tidak. Abu Abdullah kata, tinggalkan angan-angan, syukur dengan apa yang ada sekarang. Dengan apa yang ada sekarang. Manakala Abu Sulaiman Ad-Darani pula kata, ibu bapa sekalian, qana'ah kerana rela, kedudukannya adalah sama dengan warak kerana zuhud. Qana'ah adalah permulaan redha, sedangkan warak itu sendiri adalah zuhud. Manakala Muhammad Al-Kattani berkata, barang siapa yang menjual tamak dirinya dengan diganti sifat qana'ah, maka dia akan memperolehi kemuliaan diri, katanya. Ada satu ulama Mesir, mati dah, Syekh Abdul Hamid Kish namanya, Syekh Abdul Hamid Kish. Ada satu jemaah saya di Shah Alam, minggu lepas dia beri nama cucu dia Abdul Hamid Kish. Itu yang saya teringat tu. Abdul Hamid Kish ini meninggal dah tuan ya. Satu ulama buta dari kecil. Haulah di tanah Arab ni ramai orang buta, di kalangan ilmuwan tu ramai hak buta dari kecil, termasuk hafal Quran. Maka Abdul Hamid Kish pernah dia ni menyampaikan satu tausiah khutbah. Abdul Hamid Kish ni berapa sekalian, dikenal sebagai satu ulama yang berani. Dia tentang kerajaan, dia tegur kerajaan. Kerajaan pada zaman Husni Mubarak, tangkap dia ni berapa kali, ajak polis, 2-3 lori polis ditangkap dia. Dan dia buta, dia tak takut, dia tak lapar orang. Kemudian dia masuk dalam penjara, ha, penjara ke di luar, sama saja sebab dia buta, dia tak lapar. Ha, antara yang dia khutbahkan apa dia kata, sesiapa yang nak rasa kaya, mudahnya, hendaklah dia mempunyai rasa qanaah, rasa cukup.
Orang rasa cukup, ha, kaya bagi dia tuan. Tak perlu dia berhajat kepada apa lagi. Itu yang dia kata Abu Abdillah, orang yang merasa cukup, dia akan dapat harga diri. Dia tidak akan meminta-minta. Dia merasa cukup dengan Tuhannya. Ini sifat qanaah besar pada diri manusia. Ya. Ya. Manakala Abu Bakar Al-Marwazi berkata, orang yang sehat akalnya adalah orang yang mengatur urusan dunia dengan sikap qanaah, serta mempercepatkan tugas dalam mengatur urusan agama dengan ilmu dan ijtihad. Mana dia kata tak apalah, atas dunia ni Tuhan dah beri banyak ni, cukuplah. Boleh beramal, boleh mari masjid, boleh puasa sunat, baca Quran, boleh sedekah setiap hari Jumaat, jiran sakit pun boleh tolong melawat. Orang yang merasa cukup seperti ini Tuhan dipanggil qanaah. Tapi nak berasa cukup ni payah juga. Dah penceng dah. Orang ajak kerja lagi, boleh, bukan kata tak boleh tuan, boleh. Kalaulah dengan kerja tu betul jadi ibadat. Kita takut dengan kerja Tuhan sudah letak makam untuk kita melebihkan amal. Tiba-tiba kita sibuk dengan kerja dah jadi ibadat, amal yang patut ditambah ai semakin lalai. Itu yang bimbang tu. Jadi qanaah ni kata ahli tasawuf, dia membawa manusia ni rasa cukup. Dah apalah, atas dunia pun nak kerja banyak mana sangat tuan ya. Kita ni makan pun seminggang je pun tak makan banyak. Saya ingat Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari, ketika pihak JAKIM interview, waktu tu saya masih bertugas lagi, interview antaranya, Tan Sri minat tak mempunyai rumah, aset rumah, kenderaan? Dia kata minat. Tetapi kalau ada 10 buah kereta pun, berapa kereta kita nak naik sekali satu-satu masa? Sebutin juga. Kalau ada banyak rumah pun, berapa rumah kita nak tidur satu-satu malam? Satu bilik juga. Barangkali kita kata tuan, ni satu cakap yang menunjukkan ada qanaah. Itu definisi qanaah, dia rasa cukup. Itu maksudnya. Manakala kata sebahagian ahli tasawuf, qanaah adalah sentiasa tenang dalam semua keadaan. Yang ni payahlah nak buat tuan ya. Tenang dalam semua keadaan payah. Cuba tengok maghrib tadi, kita kebetulan parking jauh. Tok Imam bila qomat dah, Tok Imam pun baca surah dah, tiba-tiba nak rokok. Ai nak tenang payah, berlari kita tuan, kerana nak kerja rakaat. Tidakkah Nabi suruh semayang ni dengan tenang? Apa hukum berlari kerja rakaat? Haram hukumnya. Ulang sekali lagi ustaz, sila ulang sekali lagi ya. Hukum berlari kerja rakaat haram tuan, sebab bersalahan dengan hadis Nabi SAW yang suruh semayang tenang. Kita bukan nak kerja rakaat, kita nak ibadat. Ni berlari dari belakang nak kerja ke rokok, berlari dapatlah rokok satu rakaat. Sami Allahu liman hamidah. Bersalahan dengan hadis Nabi suruh semayang dengan tentera. Begitu juga semayang laju, haram hukumnya. Semayang laju sehingga melanggar Ta'maninah, sehingga lari daripada Ta'maninah, hukumnya tidak sah. Tuan, semayang ni, semayang, kadang kita semayang terawih tak? Terawih ni biasa lajulah sikit, pasal terimam muda, import pulak daripada luar negara. Lalu dia pun semayang laju, sebab kalau ikut jadual negara dia dengan jadual negara kita ni, lewat dah negara kita, maka dia ikut negara dia kena cepat sikit, takut habis waktu. Agak saya,
Semayang laju. Kita hak umur 70 macam saya ni, tuan-tuan tak apalah baru umur 40, saya ni sudah 70 dah. Semayang jugalah terawih kerana dengar tu imam Arab, tu imam Mesir. Nak kerja ke imam Arab, imam Mesir, marilah semayang. Orang Melayu suara sedap, ramah lagi. Tak apalah, nak beri sekali-sekala, okey. Semayang, semayang. Kerana terlalu laju, ada cakap-cakap, macam mana tuan ya? Ni cerita betul ni. Jemaah jumpa imam, dia kata apa ustaz? Tadi ustaz pamping dah, dia sindir tuan-tuan. Tadi kita ustaz pamping bukan semayang dah, dia sindir. Orang tua ni bijak bahasa tuan. Orang tua dia bijak, dia sindir tu kena Allah. Tadi ustaz pamping ustaz Imam dah kena semayangnya laju berdoa lah. Jadi kena tenang tuan, tenang. Jangan kejar berlari, jangan masuk. Imam rokok biarlah. Tetapi walau tak dapat rakaat itu, wajib segerakan solat. Tiba-tiba kita masuk, sudah sujud, ha, angkat takbir sujud. Ada jenis kedua, dia tunggu pula biar imam naik kerana rakaat tak dapat pada waktu itu. Kena bersegera solat, terus masuk walaupun di waktu mana pun rukun sedang dilaksanakan. Tetapi mengejar solat sehingga terlupa, apa hukumnya? Haram. Banyak lupa antaranya tuqmaninah dan tenang dalam ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dia. Lalu kata sebahagian ahli tasawuf, qanaah adalah sentiasa tenang dalam semua keadaan. Sebahagian ulama ketika ditanya, siapa orang yang paling qanaah? Jawab mereka, orang yang selalu memberikan pertolongan meskipun dia tidak kaya. Nak tengok orang ni dia qanaah, dia boleh tolong orang walau dia bukan orang kaya. Sebab apa? Dia cukup. Saya cukup, ambil kawak sikit, saya sikit banyak pun cukup lah. Begitu ya. Inilah beberapa definisi qanaah yang sempat penulis nukilkan dari pelbagai pendapat yang telah dinyatakan oleh sebahagian ulama dan ahli sufi. Namun secara kesimpulannya dapat difahami bahawa qanaah itu adalah sifat merasa cukup dan puas terhadap apa yang telah dikurniakannya Allah, walaupun pada zahirnya manusia kata sedikit. Keutamaan qanaah. Apa keutamaan qanaah ni buat apa sekalian? Qanaah adalah makam yang tinggi meliputi hati, lisan dan anggota badan. Ia mengandungi sabar, redha dan dibuktikan dengan amal. Oleh kerana itu, Allah mengangkat kemuliaan para hamba-Nya dengan mengurniakan rasa qanaah hanya di kalangan hamba yang terpilih sahaja. Mana tidak semua orang boleh rasa cukup. Tidak semua. Hak banyaknya kita rasa tak cukup. Pada suatu hari Nabi SAW telah pun bertanya kepada sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Apa tanya Nabi SAW? Nabi tanya sahabat, kamu ni suka harta kamu kah atau harta orang lain? Kamu suka harta kamu kah atau harta orang lain? Maka sahabat kata, ya Rasulullah, sudah tentulah kami suka harta kami. Kalau harta orang lain ni kita nak buat apa? Kalau suka pun hak orang. Maka baginda senyum. Baginda kata, kamu tidak faham akan pertanyaanku itu. Kamu tak faham. Maka Nabi jawab, kebanyakan kamu manusia menyukai harta orang lain, harta orang lain daripada harta kamu sendiri. Apa maksudnya? Maksudnya ialah, kata Nabi, harta orang lain itu ialah
yang kamu simpan-simpan sekarang. Simpan pitih dalam tabung haji, tak apa molek. Simpan pitih dalam public mutual, oh loh lah lagi. Simpan pitih bawah bata, dalam buyung, dalam payang, bawah kertas minyak, ikut pandalah, boleh. Cuma apabila malamnya nanti mari sebab dada rebah mati, itu semua menjadi hak orang lain. Ha, betul ke tidak tu? Betul. Betul. Bunyi dah loceng kita malam ni tuan-tuan ya. Bunyi dah loceng kita. Maka moleklah kita berhenti sekarang juga. Amoleklah kita berhenti kuliah kita. Akan datang kita sambung tu, tak habis lagi tu. Ada sikit lagi tu. Kenapa rapuh ustaz tak berhabis ustaz? Tak ada apa-apa, memang saya tak nak berhabis. Sekali lagi saya mari baru kita berhabis tuan ya. Kita tak boleh mengajar lama. Mengajar dan belajar tidak boleh lama. Kerana kata guru saya, jangan mengajar lama. Sebab kalau mengajar lama, jemaah mudah cedera parah ataupun jatuh sakit, anxiety disorder, mari macam-macam lah jemaah kita ni. Jadi saya sayang tuan-tuan ni, panjang umur saya dan tuan-tuan, kita akan sambung lagi di masa akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ada jemaah minta nombor telefon dengan ustaz imam kita, ustaz mi kita. Boleh hubungi kami di pustaka CTS tuan-tuan ya, untuk sebarang program. Nombornya 010-900-9117. Ini berikutan Ustazah Asma Harun mewar-warkan buku tasawuf kita ni. Ustazah Asma Harun diwar-warkan buku tasawuf kita ni. Maka dengan sebab itu banyak rakan-rakan minta buat program. Jadi boleh hubungi kami di pustaka CTS itu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.